Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nadia Rizkyanti dari Kantor Pertanahan Kota Bandung. Saat ini saya sedang menjalankan latihan dasar CPNS untuk golongan 2, tepatnya di gelombang 7, angkatan 12, dan kelompok 2. Nah, hari ini saya ingin berbagi sedikit nih mengenai intisari pembelajaran agenda 3 latsar kami, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Kedua pembelajaran ini menjadi sangat penting menurut saya untuk melihat kinerja instansi secara keseluruhan dan potensi digitalisasi untuk dapat meningkatkan performa kinerja ke depannya. Selain itu, kami juga belajar bagaimana bertata cara serta menjaga keamanan kami selama di dunia maya, namun juga dapat mendapatkan manfaat yang maksimal. Menurut saya, ke depannya, dengan menyatukan dua pembahasan ini, yaitu manajemen ASN dan smart ASN, maka dapat terciptanya pelayanan publik berbasis digital yang dapat digunakan oleh kementerian untuk meningkatkan performa serta pelayanan kepada masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.